Bata-bata ni apa yang kata bata? Ya bahasa ni tak ni. Mana batilun ay la yu'tabaru la yu'tadu. Hak buat dah ya panggil tak terpakar. Tak terpakar apa? Bata apa? Ha, bukan bata semaya kerana bakna hukum bata di semaya pula ke rukun zuhir tadi. Rokok cukup dengan syarat, bacaan cukup dengan rukun syarat, sah. Bila sah hukumnya tutup teh wajib semaya lepas. Lepas tu pahala. Ha, pahala yang nyohot hak dalam. Nah, hak batin, hak batin. Kita ada ngaji kita ni, ni hak batin. Hak tu hak batin. Katakanlah batin tak ada. Hak batin tu tak ada. Mana kata, seolah-olah pohon tu tu jadi. Tapi buah tu tak ada. Buah ni terhati di atas ikhlas. Apabila ikhlas, adalah buah. Tiba-tiba ni mari ria, wak menyakiti. Menyebabkan gugur pala. Ada pun masalah apa nak ikhlas tak ikhlas tu, waktu dia apabila tempat ikhlas dia ada. Ha, tempat tak ikhlas dia kosong. Kosong. Salah kita. Tapi kalau kita buat perkara yang membatas seperti dia ada dengki. Kita semaya tak tinggal. Puasa pun ikhlas ada pahala. Bila tak ikhlas ada pahala mengikut janji daripada Allah. Tapi bila kita pergi dengki kat orang. Ha, dengki ni satu penyakit kan? Ini afat, penyakit yang membatalkan pahala. Bukan bata-bata, maksudnya bata pahala. Habat itulah Nabi banding sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal had hasada, beringat kamu akan diri kamu dan akan dengki. Apa dengki? Tamanni zawali ni'matil ghair, cinta ulah hati seorang akan hilang nikmat orang lain. Ha, bila kita cita dan hilang ni maklum namanya dengki. Dengki itu memakan akan pahala. Ya kulul hasanat kalau turut zuhir makan kebajikan. Ulama terkedir mudah makan ke pahala kebajikan. Bani kama ta'kulun narul hataba. Seperti bahawa makan oleh api akan kayu kering. Hati kita nampak dengan mata lah. Kayu kita dah buat tambung. Tamu-tamu banyak panggil tamunan. Tamun. Bubuh nun saya lagi tamunan. Kayu kita dok tamu setamu panggil tamunan. Tuah minyak pop cucuh bah. Sebetar yang akan ubih jadi abu. Ha, mu tengok tu. Ha, tengok. Maka kalau mu nampak supa dengan kayu kering makan di api. Pala mu tu banyak kerana membuat dengan ikhlas pala mu banyak. Tapi bila mu deki ke orang, deki tu makan supa api ubih. Apabila habis maka pahala. Adapun amalan di amalan tak ada akal. Sebab tu tak wajib qada. Sebab tak ada akal pahala. Sudah pada tu kita taubat. Kita taubat bila mengaji bab tu Allah taubat kita menyesal. Ulama kata, adakah pahala hak habis tu hidup kelik naik kelik? Kata setengah hal keadaan kembali. Alhamdulillah. Kata setengah dah habis buah lain. Nampak pohon oleh-oleh. Haa, pahala je makan. Kau kata main pak makan, tapi tak nak makan, pohon makan buah lah. Habis buah. Pohon oleh-oleh. Haa, tu buah lain. Pas buah ni tu, kelip semula. Dah, dah, hangus dah tu. Buah lain. Haa, tu sebagai perbandingan. Haa, itulah hak tu, sebab tu wajib kita kena tahu ilmu hati. Kenal diri. Diri mana hati? Haa, ilmu mengenal diri, makrifat. Tu deki apa dia macam mana dia dah. Kalau dia waktu kata peke sora sio sio dunia dalam masjid tu lagu mana. Tu hak tu tak ada makan pahala. Tak ada makan pahala, tak ada makan pahala dah tu. Siapa yang kata ada juga ada riwayat katanya. Tapi hak tu kena tafsir lagi. Bercakap ni ada bagi pedah, ada hak sio-sio. Nah, hak tu dalam riwayat kata siapa bercakap dalam masjid ini cakap hak sio-sio. Tidak jadi kebaikan. Nah, gugur pahala amalannya kata. Tu maka hadis tu pada hadis yang dhaif di segi bicara hadis pada hadis dhaif. Tapi walaupun hadis dhaif diguna untuk tarhib okey panggil. Hadis dhaif boleh diguna untuk tarhib. Apa tarhib? Menggalakkan supaya kalau kita tu segai malah
bila dengar hadis royak ni kelebihan ni fadilat ni baca ni fadilat ni semayat tu fadilat fadilat, bila duduk dengar kelebihan berasa semangat nak buat, hak malah jadi rajin. Ya, untuk nak akad semangat hak malah wi rajin tu panggil hadis untuk targhib. Hak tarhib bila dengar hadis nak menakuti, jangan buat lagu ni pahlaw gugur gini, apa yang hadis tarhib ditangguh atas nak menakuti supaya beringat. Kalau tak ada pedah nak kecek, tak usah kecek lah. Kalau nak ada nak kira bicara, tu bit luar lah. Nah, sabit tu tempat kita diwak masjid diwak luar tu. Eh? Ah, ada kursi situ agak gerai di bawah tu. Ah, sudah agak ada nak bicara apa, gih, tu baik bicara luar tu, baik dibicara. Ah, malaikat bermesyuarat kaitan dengan agama. Ha, tu dalam masjid lah. Tapi walau bagaimanapun, jadi apa perkara yang harus, tidak jadi haram, tidak makruh, boleh cakap dalam masjid. Nah, tengok masa Nabi SAW kan dalam masjid. Siapa ikat orang-orang kena tahu dalam masjid. Masa tu. Itulah. Jadi mana hadis tu tanggung tah tarhib orang panggil. Hadis tu mutabak dia tu da'if. Maka ditangguhkan atas nak menggerung dan menakuti. Kenapa kata tak beri pedas sangat, tak salah. Apalagi kena buah-buah, ya gagal Allah, kena masjid pun kena ropi, ya Allah. Itu tu perlu dijagakan lah tu. Nah, tu dia antaranya. Tu kita mengaji dia, mengaji temubat tu pakai beringat masing-masing lah. Nak tegah orang lain tak boleh. Eh, kat demo dia. Ada orang lain ni jangan. Tua kerai tua man weh. Dia mengaji sehingga sikit lah. Sahabat dia kena masuk majlis mengaji, dia dengar-dengar tu, dengar sendiri, dia berasa insaf diri. Harap kau orang nak tu jangan lebih lagi sama room. Eh, tak sah nak duduk lari, dia duduk kita nak panggil nak sah pun tak boleh. Kita dah sah pertama, eh nak tahan, nak lega lagi, nak lega. Oh, nak maya-maya tak? Emang, sifat rima dia berlakon. Tak kira kan? Habis tak boleh panggil. Kalau harga jihad sikit apa, naik. Lega lagi atas ni. Tak iman tak boleh tak iman. Silakan penuh sah. Tu pun setengah tak iman tak berani. Allah nak tukbih tak iman. Dah lagi tak iman pun. Moyok. Nak kata kan? Tu nak ayat tu nak tegur-tegur nak pandai. Dalam syarak pun begitu juga. Patut nak pada orang jaga maru'ah. Jaga orang ada power. Dia dengar gapa orang heran. Tu buat dia nak pada sifat kepimpinan ni. Syarak dia tu. Nak ada sifat kepimpinan. Menyebabkan orang tu gerung dan hera. Dia suruh makruh orang hera dengan dia. Dia lari mungkat orang hera dengan dia. Cuba kita orang tak hera. Tak hera. Kita lari pak jadi penyakit kopsa. Sebab tu dia tak bagi. Kita mengaji buat amar makruh nahi mungkat. Kena ada syarak nah. Ini mengaji dua hari tegah orang dah. Dia mengata baru mengaji dua hari nah. Gitu tak? Nak ingat tu. Dia ada pula syarak amar makruh nahi mungkar tu. Ya, mesti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak sana, dengan bijak pandang, wal mu'izatil hasanah, dengan ucapan yang elok, selu, lemuh-lemuh, nak pandanglah, kena kerusuhlah pandang. Kasar, payah nak timur kan ni.